ni dah masuk tahun 2023. Yeah, dah masuk dah pun. Dah masuk dah pun kan. So akak tengok macam mana dengan suasana dan keadaan genre dangdut sekarang ni dekat Malaysia. Tak, sebenarnya bila Kak Long tengok dari okey, tolaklah 15 tahun yang Kak Long hilang. Sebenarnya dangdut tu memang sentiasa ada. Kita tahu ya zaman-zaman TikTok, zaman-zaman apa semua sekarang ni, muzik dia lebih kepada elemen-elemen dangdut sendiri. So bila Kak Long dengar benda yang muzik tu memang ada dangdut, tapi mereka ni tak sedar sebenarnya dangdut tu still ada. Tetapi mungkinlah zaman sekarang ni mungkin dengan dari segi teknik muzik dia apa semua tu kena barulah. Jadi Syihah, macam kalau kita tengok macam siapa yang selalu jadi reference Syihah untuk perform ataupun nanti kan nak buat lagu kan. Jadi nak ikut siapa? Okey, dulu waktu Syihah masih lagi sekolah dulu, Syihah selalu dengar lagu-lagu of course lah. Syihah nyanyi lagu dangdut klasik dia dangdut. I tak boleh nyanyi dangdut klasik, I boleh pop klasik. Kalau dangdut klasik tu macam mana? Dangdut klasik tu macam mana, Syihah? Okey, bunda. Okey, contoh kalau dekat okey, kita ambil lagu yang simple. Contoh simple. Dangdut klasik. Kalau yang mendayu? Kalau macam mendayu ni dia banyak seujung. Selut. Power. Sembah ratu. Itu kategori dia lain-lain. Lain-lain. Bukan senang. Dia macam rock lah. Dia ada rock kapak, slow rock, rock ganas, rock jerangkung. Macam tu dah juga. Video yang korang tengok ni pendek je. Kalau nak tengok panjang, tengok di Astro Go. Bye guys.